launching ambulanmu dan pengukuhan relawan Muhammadiyah Gudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2012. Ini tadi pralaunching didahului dengan acara sepeda sehat melingkar warna yang hijau berseri membuatku merah hati. Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammad diluput timur sana seruan ilahi Rabbi Samina wa Atana. Ya Allah Tuhan Rabbi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum menginjakkan kaki di sini atau bahkan belum tahu tempat ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa duduk bersama di tempat ini. Tempat ini sudah sah milik Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah per tanggal 30 Maret kemarin sudah lunas Bapak Ibu. Kon mboten duwe utang ning bank. Ning tesih duwe utang ning Ibu Irma. Oh ya Bu. Insya Allah Bu Irma mboten nyatet utang, Pak. Mboten dicatet utangnya maksudnya. Perkara dibalekke niku sesuk. Alhamdulillah tanah seluas 2.284 sudah resmi menjadi milik Perserikatan Muhammadiyah. Kita tidak menyangka tanah senilai 2,1 M bisa lunas berkat doa dan bantuan Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa Pak Hartanto ngalor ngidul golek bantuan sampai pindah sampai minggir iseng golek bantuan untuk pelunasan ini. Alhamdulillah kemarin bisa lunas. Ini semua berkat doa dan bantuan tangan. Sudah ada gambarnya Bapak Ibu sekalian. Gambarnya sudah ada. Wong sing mlaku nggih pun nonton tengen gambar. Mek dari lengetoke gambare kapan arep mulai pembangunan. Nah ini kami mohon doa dan restu serta bantuan Bapak Ibu sekalian. Semoga tanah yang kita perjuangkan ini nanti segera akan berdiri Islamic Center Muhammadiyah di Gudian. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah direncanakan oleh Bapak, Ibu, baik pimpinan, baik itu simpatisan dari Muhammadiyah Gudian. Kalau dulu ada ontelmu yang seragamnya hijau-hijau, sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu dilaunching. Sekarang pada pagi hari ini, insya Allah nanti kita akan bersama-sama melaunching yang pertama yaitu ambulan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu relawan Muhammadiyah. Relawan ini menjadi kita bagi menjadi dua, yaitu relawan kebencanaan yang nanti akan kita gabung dengan nama MDMC. Di sini ada Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi Bapak Ibu sekalian, di setiap ada kebencanaan Muhammadiyah selalu tampil di sana untuk menolong
saudara-saudara kita yang terkena bencana. Di Muhammadiyah ada istilah omor, one Muhammadiyah one respon. Jadi setiap ada kebencanaan nanti Bapak Ibu bisa bergabung dalam MDMC. Alhamdulillah di Ngodian sudah terbentuk relawan-relawan Muhammadiyah. Ini harapan kita nanti bukannya ada bencana nih Bapak Ibu. Seandainya bukan hanya bencana, tetapi adanya memerlukan bantuan kita, insya Allah teman-teman sudah dibekali dengan berbagai pelatihan yang sudah berkali-kali dilatih, baik itu dari teman-teman MDMC pusat, teman-teman MDMC wilayah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu relawan Layusmu. Alhamdulillah pada saat ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah mempunyai target untuk pengadaan 1000 muzaki. Ini juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang untuk membentuk 1000 muzaki ini karena membutuhkan kesadaran, membutuhkan kemampuan yang tinggi untuk menjadi muzaki. Untuk itu kami dari Muhammadiyah pagi hari ini meluncing juga relawan-relawan untuk menjemput zakat dan sedekah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan kita menjemput zakat, kita sebagai orang yang beriman, kita akan lebih sadar kewajiban kita untuk berzakat dan berinfak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira tidak banyak yang kami sampaikan. Selamat datang kepada teman-teman ambulan minggir. Kepada Ibu Sekar Gambir ya. Insya Allah dan restu dukungan dari Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan amanah sebagai relawan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini penyerahan kunci ambulanmu kepada relawan ambulanmu kemudian. Mohon dukungan Bapak Ibu semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa mencatat nomor ambulanmu dengan 085-8569-6300-08. Kepada Ibu Herma, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, nanti dimohon berkenan untuk foto bersama setelah penyerahan ini, pengukuhan. Untuk menyiapkan diri, dimohon kepada Ibu Herma, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, kemudian. Yang terakhir nih. Silakan dipakai. Silakan kaos langsung dibuka, dipakai, terima dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kalian itu enggak usah sama. Ya, itu enggak usah enggak apa-apa tuh kalau ribet. Bisa kan tuh ribet enggak tuh? Nah, bisa ditempel kan apa kalau bisa di depan aja sih. Nah, digelar tempel ya. Nah, itu enggak ada apa-apa tuh ya. Nah, kalau pakai ribet ya. Tunjungan ku alislah agama.
Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, memberikan kemudahan kita semua, dan tanah ini menjadi tanah yang diridai oleh Allah hari ini dan juga sampai ke depan, dan nanti akan menjadi Gedung Islamic Center Muhammadiyah Gedean. Silakan Pak Robingon untuk memberikan sepatah dua kita wujudkan. Selagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, relawan Muhammadiyah Cabang Ngudian pada kesempatan pagi hari ini, Jumat Pon 9 Saban 1424 bertepatan dengan 2 April 2021, kita nyatakan dikukuhkan. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, dan akan dilakukan sedikit peragaan oleh para relawan Muhammadiyah Gudian sambil nanti Bapak Ibu menikmati hidangan yang ada. Di mana aja kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan-aturannya, makanya kita akan sedikit mensimulasikan nanti Bapak Ibu semuanya sambil menikmati hidangan pagi hari ini, soto imunitas, biar imun kita tetap terjaga. Insya Allah dari relawan tim ambulan sepedanya soalnya, tapi makannya full. Iya, ini harus, kalau soto itu kan wajib. Iya, pagi hari ini ada 25 macam. Ketika ada apa-apa memerlukan ambulan, dagingnya tetap sapi loh. Sotonya juga daging sapi ini. Iya, seperti biasa. Dan sesuai alhamdulillah menu gue sini SOP-nya. Jas. Kapan-kapan gugu-gugu kayak gini. Iya, pakai apa ini ya. Iya, menu soto. Kerupuknya jangan lupa. Kerupuknya dua. Katanya suka yang ganjil. Oh, tiga berarti. Wah, wes pengen kurang, Pak. Bapak Ibu semuanya, nanti mohon maaf. Hari ini akan ada ambulan, simulasinya ambulan. Jadi melakukan penanganan tiga-tiga. Nah, ini Pak. Monggo, Pak. Antri. Kita memasuki Pak Darsono ini, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat ya? Geser Pak, geser. Ini ada apa ini? Demo ambulanmu Pak ini Pak. Bentar ya Pak. Oke, oke. Tim ambulan terdiri dari satu driver dan ada kru ambulan. Di sini nanti akan sedikit memberikan simulasinya. Wah, Mbah Jum lagi, gimana? Ya, pokoknya soto ya. Soto. Maknyus. Jadi ambulan itu memposisikan dulu komandannya.